Berikut ini cara untuk mengaktifkan VGVS. Jadi kalau kalian ingin mencari lokasi, menentukan lokasinya berikut ini. Ini VGVS di HP Oppo di Android 13. Ini katanya semakin tinggi Android, keamanannya semakin tinggi. Walaupun kita akalin lokasinya pakai VGVS, beberapa game itu dia tetap akan menggunakan lokasi asli kita. Jadi itu keamanan Android terbaru. Nah, untuk kalian yang ingin mengaktifkan di HP-nya, jangan lupa aktifkan opsi pengembang di bagian pengaturan. Kalau di Oppo, di tentang perangkat, kemudian pilih versi. Di sini ada nomor kompilasi. Ketuk 6 kali dengan cepat, masukkan kunci layar. Opsi pengembang sudah aktif. Di HP masing-masing silakan sesuaikan karena tampilannya pasti beda. Pilih pengaturan tambahan. Pilih opsi pengembang, buka opsi pengembang masing-masing. Biasanya Android 13 di bawah sekali, kalian cari dengan nama, pilih aplikasi lokasi palsu di sini, kemudian aktifkan VGPS atau pilih. Supaya dia berfungsi, lokasi HP kita juga harus aktif di sini. Kemudian baru buka VGPS yang kita download. Jadi VGPS ini, kalau kalian lihat, di sini dia memang tidak ada tombol cari. Jadi kita bisa setting di sini akurasinya dalam meter, kemudian update interval. Kalau yang setting start on boot ini dia aktif otomatis ketika kita menghidupkan HP. Untuk melakukan cari lokasi itu harus digerakkan, dia tidak ada tombol di sini, tombol pencarian di versi barunya. Jadi kalau kalian ingin mencari lokasi, tentukan mau di mana. Pilih tombol ini untuk mengaktifkan lokasinya. Izinkan. Android 13 seperti ini, harus diizinkan notifikasinya. Nah, ini sebenarnya sudah aktif, bisa lihat. Nanti kalian tes saja, entah itu di Google Map ataupun di game. Kalau kalian yang main game, otomatis VGPS-nya ini akan keluar. Kenapa keluar? Karena mode gamenya itu menutup aplikasi di latar belakang. Makanya kalau kalian main game, ingin membuat lokasi kalian palsu dengan VGPS ini, rata-rata tidak bisa. Jadi supaya bisa, kalian jangan main game, pakai mode game yang disediakan ponsel masing-masing. Mode game itu akan menutup aplikasi yang tidak penting, makanya tidak bekerja. Kalau kalian di sini ada Google Map, itu bisa dites lokasinya. Nah, di sini lokasi kita terdeteksi di luar negeri. Tapi kadang dia bisa saja kembali ke lokasi asal. Karena dia Android 13 ini sangat susah untuk dibikin fake lokasi ataupun lokasi palsu. Itu saja, silakan dicoba.